Mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim, terutama menjelang musim pancar udara yang diperkirakan datang di bulan November hingga Desember, pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim. Berdasarkan komunikasi dengan BMKG tentang ada cuaca ekstrim menjelang masa pancaroba, pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasinya. Langkah antisipasi ini dilakukan pemerintah Kota Surabaya sejak beberapa waktu yang lalu, mulai dari penebangan atau perampingan ranting pohon, penyiapan sarana dan prasarana, mulai dari perahu karet, genset yang disebar di 33 kecamatan. Selain itu juga menyiapkan dan melakukan pengecekan operasional rumah pompa, serta dilakukan pengerukan selokan dan sungai agar tidak terjadi pendangkalan. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri jika nanti terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi angin kencang, curah hujan tinggi, dan banjirop. Hal ini ditegaskan Febriaditya Prajatara, Kabak Humas Pemkot Surabaya, ketika ditemui di kantor Humas Pemkot Surabaya. Sudah dari beberapa bulan yang lalu pemerintah Kota Surabaya menyiapkan ya antisipasi untuk cuaca ekstrim yang ada di Kota Surabaya ya kan, beberapa prediksi dari BMKG sehingga membuat pemerintah Kota Surabaya untuk lebih waspada. Langkah-langkah yang dilakukan ya tentunya perantingan dari pohon-pohon yang sudah tinggi, terus kemudian penyiapan beberapa armada khususnya perahu-perahu, juga peralatan-peralatan yang mendukung untuk penanganan kalau seandainya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan terhadap cuaca yang ada di Kota Surabaya. Kemudian juga untuk beberapa rumah pompa juga disediakan, dicek terus karena takutnya nanti ketika cuaca hujan yang cukup deras debit airnya, namun air rob, nah ini kan perlu dicek juga pintu air seperti apa. Juga beberapa tanggul air, tanggul laut juga dibuat yang sudah beberapa bulan yang lalu oleh pemerintah Kota Surabaya. Diharapkan dengan upaya yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya bisa meminimalisir jika nanti di Surabaya terjadi bencana akibat cuaca ekstrim, terlebih menjelang musim pancaroba. Nyoman Stadi, Surabaya TV.